modelnya di pinggir jalan. Kasiannya modelnya pinggir jalan, cuman di bawah kali gak kelihat orang-orangnya pada gak ngelihat. Kecilnya lu gitu. Matanya belek sedikit. Woi, 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 woi. Satu ekor mantap. Woi, woi. Apaan nih? Anjir, kenapa ini? Dua. Mantap. Tinggali. Oke, donor. Mantap. Woi. Kan. Kancil, coy. Kancil. Lumayan. Lumayan. Sedikit. Oke. Nah, langsung. Oke. Wow. Dia nya gara-gara Yaman. Dan ini belut satu nih. Terbang. Kumaha dulu. Mangap. Kenyatnya. Tenang. Lain yang kisahnya ke halal liber ya masuk guna teh. Tak. Kenyat. Jaga lah kau. Kemana sana? Iya rasanya tengok nah. Teman-teman, dan kembali lagi bersama channel Aktivitas Alam. Kali ini saya sedang berada di sawah, dan di sini kita lokasinya di atas kebon ya, atau misalnya di apa namanya teh, di hutan, di kebun. Nah, dan kali ini saya ditemani oleh kameramen saya dan Bang Iip atau Ebon. Ebon. Pemain baru. Pemain baru ya, bukan malu-malu. Jadi aktivitas saya kali ini kita mau mencari hewan, terus atau misalnya makanan-makanan yang lainnya yang bisa dikonsumsi atau misalnya tidak bisa dikonsumsi. Nah, contohnya kita sambil helping ya. Jadi yang pertama ini kita mencari belut, terus mencari katak dan hewan-hewan yang lainnya. Dan oke, penasaran? Ikuti terus aktivitas alam dan yuk lanjut. Wah, supa lihat. Kita di sini menemukan supa. Tapi ting supa naon dia? Supa lihat? Ya. Tuh lihat teman-teman. Jadi di sini menemukan nutrisi alam lagi. Jadi saya di sini menemukan supa. Supa jadi, kalau di bahasa Sunda, soalnya ini Sunda, jadi namanya kalau di kita ini namanya supa liat. Air liatnya kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia itu alot. Jadi kayak kenyal-kenyal pas dimakan. Tapi ini enak ya? Enak. Nah, ini enak. Buat tips sur people ketika kita menemukan si jamur yang di itu di kayu. Ih, dan banyak coy, ieu mah. Lumayan buat tambah. Makan nanti, yuk. Kasih alai. Makan nanti. Alah. Ih, mantap. Tapi itu kata yang batu ya. Kayak gitu padahal mah modelnya di pinggir jalan. Kasiannya modelnya pinggir jalan, cuman di bawah kali gak ngeliat orang-orangnya pada gak ngeliat. Kasiannya lu gitu. Matanya belek sedikit tuh. Tapi lumayan ini. Ini enak.
enak nih kalau digaloin sama mie. Mantap ini. Tuh. Ini lama disesakan jadi mie. Ini mantap nih. Kalau dioseng-oseng, kalau ditumis lebih mantap nih. Di pohon bekas kelapa ya? Bukan. Hah? Oh, tapi ini bekas pohon, tapi pohon apa gitu, tapi yang udah kering, tapi basah mulu ini, jadi oh iya mah akar ya? Akar. Akar iya mah, tapi ada pakuan nih dia. Nah di sini saya menemukan paku, dan biasanya ini buat neger lubang atau sidat. Ini kok korosokan, nah udah. Nah oke, lanjut. Lanjut. Nah, teman-teman, dan di sini saya itu menemukan lagi angsa yang pas konten saya yang dulu menemukan pitas koros. Dan di situ ada angsa lagi tuh di sini coba. Tuh. Lagi renang. Nah, kemarin ada dua, tapi katanya dimakan biawak atau ular sanca katanya. Dan kita sambil herping di sini. Siapa tahu dapat hewan dan dapat makanan yang lain. Dan oke, lanjut. Ya, kita cari lagi. Nah, biasanya mah di bio itu sok aja teh, lampu nih. Biasanya di sini banyak nih biasanya. Nah, itu lah mana? Biasanya di sini banyak ikan atau ikan lele, ikan lele liar atau belut. Biasanya di sini banyak. Biasanya woi satu ekor mantap. Woi apaan ini? Mantap, ini saya menemukan udang lobster air. Oh, tapi ini mah harus kabur. Ini cepat nih. Mantap. Besar ya, Bos? Besar, babon. Nah, kan. Hei, tinggali. Ih, yo mah euy, tadi menang suungnya. Ayeuna menang. Ayeuna menang. Woi, mantap. Gede coy. Cari lagi. Pasti ada di sana. Berarti. Oh iya. Bukan. Oh, kalau ayah lampu mah nyar rumputnya. Benar. Ya lampu mah nyar ini. Coba cek itu Pak Edi. Ayo tadi. Ada di dia tuh. Ini jadi kan nih anjir ieu mah uy babona ieu mantap anjir ih noh lihat teman-teman. Dan di sini tidak heran ya, jadi banyak sekali si lobster air tawar, karena di atasnya itu ada bendungan atau milik warga, jadi kita lepas. Tapi sekarang sudah tidak aktif ya. Dan kayaknya ini ada nih. Masuk ke sini nih.
Oke, kita nipon nanti lah. Istilahnya ada tamak nih. Ini teman-teman. Mantap. Coba lihat. Ih, anjir. Babon. Nah, kita tadi menemukan supa. Nah, supa sama udang. Mantap. Ini itu apa? Si udang apa, bukan udang, Bu. Lobster air tawar. Oh, lobster. Nah, oke, kita tanami coba itu. Oke, lanjut. Yuk, lanjut. Kita cari umpan, katanya pas lagi jalan, kita ke sawah, kita lihat lubang belut, tapi kita coba untuk apa ya, ngurak kita nyari umpan dulu. Mancing belut atau ngancing belut, kita cari umpan. Yang dicari umpan ini adalah cacing. Katanya belut suka makannya cacing, tapi cacing yang penting mah hidup, tapi susah ngalah anak oi anjir mani leles kia kena tonggong leles waduh. Temunang wae cacingnya ge. Gusti dalan. Kita menemukan satu umpan cacing buat mancing belut katanya. Coba dulu di sini. Di sini kayaknya ada tuh. No, langsung dimakan. Benang coy. No, dimakan tuh. 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 Kita tarik. Kita tarik. Woi. Siapa dia nak? Woi, perlawanan. Oh, cekat ciri. Ciri. Dulu. Wih, kancil coy, 3 kali. Kancil. Lumayan. Tapi harus kita syukuri. Syukuri satunya. Ah, aduh, iya mah euy, karena kareknya aktivitas alam jeung hobinya ngurek. Kita kolab. Lumayan euy. Tuh, kan. Tuh, lumayan dapat satu, dan ini tadi buruannya tuh. Cuman dapat berapa ini teh? 6 ya tadi teh. Oke, lanjut. Cari lagi. Nah, dan teman-teman, untuk herping dan kegiatan berburu pada malam hari ini, kita cuman mendapatkan tuh. Ih, dan ini belut tadi cuman dapat satu ya. Ini nih, kayaknya ini kita langsung olah di sini karena beteng aing syukur bukan ya. Wih, mantep pokoknya. Dan oke, kita olahin. Langsung olah ya. Olahin karena, buat tungku dulu. Buat tungku dulu ya. Buat masak hari ini ya, buat tungku. Oke, teman-teman, dan kita cuci si supanya. Dan ini si supanya kita buang dulu sih dari ini nih, dari tempelan bekas kayu. Dan ini kita cukup menggunakan rempah-rempah yang hasil tadi metik di kebun. Ini ada kunyit, ada serai, cabai dan lain-lain. Kita sudah bawa peralatan tempurnya. Oke, lanjut. Bawang merah. Terus ini bawang putih dan ini sedikit kunyit. Lo iloho nilo eto nyo eto manusia rebeh na. Udah urak mutu wa sekarang. Ini serai ya.
Ini kita kasih cabe. Ih, lumayan cabenya enak, seperti. Taruhin katel biar pasnya atau enggaknya. Terus. Bilang, "Oh." Oh, anjir. Sama batur. Yang pentingnya orang ada resep. Kita masukkan si bumbunya. Batur. Nah, ini sisanya nih lumayan nih. Mantap. Set. Iya. Ya. Tuh lihat teman-teman. Kita masukin langsung si ini ya. Hey. Hey, Josh. Hey. Diam coy. Oke. Nah, langsung. Oke. Wow. Iyanya gagar ayaman. Dan ini belut satu nih. Terbang. Kumahan dulu. Lah, Nas. Itu tuh ambil itu, coy. Penutup wajan, eh. Iya, raket. Iya, belut nah yang kabur wae atuh, Wak. Wes. Kasih garam secukupnya, coy. Tadi karena kan tadi sudah banyak. Sep satu dikit. Masukin si jamurnya, coy. Ambilnya langsung meresap. Oke. Kita masukin noh. Jamur. Iya mah jadi naon ieu euy. Wow. Kita tidak membawa gula, coy. Jadi kita menggunakan coba. Coba kita mau cek dulu pakai daun ini nih. Cek bobol enggak? Coba jamurnya dulu, jamur dikit panas wah. dikit. Sip, sok ajaran. Coba. Entar dulu, panas. Misalkan aing ngeuna teu. Kok rasanya? Naon? Enak. Anjing kebalik goblok. Tuh, dan kayaknya sedikit lagi matang, coy. Yakin ini rasa nang enak tuh. Mantap. Tapi ini jamur yang dinamakannya kalau di tempat kita, di kampung kita, ini namanya jamur liat katanya. Kata orang tua, kata dulu katanya jamur ini jamur liat, jamur alot. Tapi pas udah dimasang, ini udah lama, udah berapa menit nih, tapi alot tetap aja masih liat atau alot. Ayo mau cukup banyak. Oh, namanya. Tapi enak. Kok. Enak. Kita angkat, euy. Kita angkat. Mana itu, Nak? Panas, Bambang. Salah. Yuk, hop. Ini aku udah jadi kayak jole. Ini mantap. Dan ini buat kameramen, coy. Kayaknya ini mau beak bakalan nang tabok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ngadahar tadi mah dangasaan. Masaan ini nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ayah wa bismika amut. Asalnya nah jadi. Oh,
Kayak oh, asare. Enakan ieu iya, nu alotna jamur. Jamur alotnya. Tadi teh naon ngaranna teh jamur naon? Liat. Jamur liat. Mun dahar teh nganyot. Aba anu prek-prek ieu. Mangokot kejo. Bismillahirrahmanirrahim. Leneng wa. Ayeuna leneng seubeuh ieu mah. Leneng di dagor sirah tadi. Kalau udang atau lobster dagingnya itu di sini tuh. Mangap. Kenyatnya. Lain yang kisahnya ke halal liber yang masuk guna tu. Iya, tak. Kalau kenyat, jadilah itu. Kemana sana? Guna. Iya, rasa nanti guna. Goblok. Karena. Ini tekstur dagingnya. Hangat. Nah, merum di kejauhan. Belut mana tadi? Sering tinggalian belut. Oh iya kan. Belut yang tadi kan. Kita dibersihan bismillahirrahmanirrahim. Ini mana ya? Asa ayah cacingnya tadi pakai cacingnya. Ubar ambeien. Hari tinggalun. Oh. Jamurnya ya. Mantap. Walaupun bumbu sederhana, tapi kalau dinikmati atau dimakan bersyukur lebih nikmat. Apalagi sehat. Asa boga pamajikan anyar. Hiji gecan kabur ke Mekah tuan. Jangan sedih mana mah. Padar.
Mahal coy saya makan apa non eh. Ya jangan belutnya. Enggak ada. Salam salam buat pencipta hobi makan malam, mantap betulnya deh. Ini resep yang mana nih? Oh, lihat, ini cukup nama wa. Kalau si ini tuh enak ya. Ini mau canggih nggak? Ini kayak gitu. Dan kayaknya itu dulu karena kita sudah sebuah karena kan sudah makan ini tuh tadi enak ini alat sebuah gulada. Nah dan kayaknya buat video saya kali ini cukup sampai di sini karena aslinya nggak sebuah ya segalanya memahak nggak. Ah, iya. Iya rasanya tadi, Muna. Dan ini kita sisakan buat kameramen nanti. Dan tunggu video selanjutnya. Dan oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Aktivitas Alam ya. Dan tunggu video selanjutnya. Dan yuk, dadah.